Nama saya Cheng Cheng Hui. Umur saya 66 tahun. Saya adalah Chief Executive Secretary di Pekok. Saya ada satu anak lelaki yang berautisma. Dia pun sedang kerja di bengkel terlindung di Pekok. Pekok ini akronim untuk pertubuhan keluarga orang-orang bermasalah pembelajaran. Pertubuhan ini ditubuh di tahun 1992. Yang ditubuh ini, kita satu kumpulan ibu bapa yang ada anak dewasa yang tak dapat kerja selepas berhenti sekolah. Objektif Pekok ialah untuk memberi aktiviti servis untuk mereka yang dah lepas sekolah dan tak dapat pergi kerja. Nombor dua, kita nak menggabungkan keluarga-keluarga yang ada anak istimewa untuk berbincang cara-cara nak beri aktiviti atau kegiatan yang sesuai untuk mereka yang tak berapa faham tentang kerja dekat luar. Kita ada buat laundry, ada buat gardening untuk diorang cucut vegetable dan lagi buat packing untuk salt and sugar. Mereka yang dapat sikit allowance untuk dapat EPC dari Jabatan Kebajikan, kita pun beri diorang peluang untuk bergaul antara sama sendiri. Aktiviti-aktiviti sosial adalah kita buat birthday party, kita buat family day, kita pun ada ambil mereka keluar pergi lawat tempat seperti zoo, post office untuk mereka tahu oh, apa ini post office buat. Lagipun kita ada pergi buat overnight stay yang dulu kita buat pergi Genting, Parkinson, dan kita pun ada lawat antara mereka. That means kita buat kalau misal kata hari raya kita pergi kawan mereka yang berbangsa Melayu dan Cina dan Deepavali untuk orang India. Seperti kami yang ada anak istimewa yang sederhana dan severe, kita buat model ini untuk menunjukkan kepada keluarga lain yang kita mampu boleh buat sama contoh Pekok yang memberikan peluang untuk support employment.